pada tahun 1965 oleh almarhum Inyoman Senen di Desa Pinde Gianyar. Budaya agraris saat itu sangat berpengaruh pada sikap perilaku masyarakatnya, di mana alam dan lingkungan seakan lekat dengan kehidupan manusia. Hal ini tercermin dari garapan tabuh yang mengkombinasikan fenomena alam saat itu, di mana hembusan angin, deru ombak seakan bermain-main dengan kicauan burung yang digubah dalam komposisi tabuh kreasi yang berjudul Manuk Anguji. Mari kita sambut bersama penampilan kedua Duta Kecamatan Mendoyo dengan tabuh kreasi yang berjudul Manuk Anguji. Mohon tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan.